Halo sahabat, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan kali ini kita gak bakal main game lagi, tapi kali ini kita bakal ngomongin tentang sesuatu lagi. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang 5 fakta unik tentang zombie. Ya, kita kan bakal ngomongin tentang 5 fakta unik tentang zombie. Yang pertama, darah zombie itu adalah mob kedua yang ditambahkan di Minecraft. Dan jika kalian tahu, jika kalian aktifkan cheat mode di Minecraft dan kalian klik slash summon giant, pakai J nya harus huruf besar, nanti akan muncul zombie besar. Wow, amazing. Ya, nanti kalian bakal akan muncul zombie yang besar, dan ini termasuk mob yang bisa disummon menggunakan itu. Yang kedua, jika kalian tahu, sebenarnya zombie itu tidak akan terbakar jika mereka menggunakan helm atau mereka terjebak di jaring spider atau di jaring laba-laba, mereka tidak akan terbakar. Yang ketiga, nah, jadi jika misalkan ada seorang penduduk di sebuah tempat dan ada seorang zombie juga, maka zombie itu akan selalu mengejar seorang penduduk ini, terus mengejar, dan hingga menjadikan sebuah villager ini menjadi seorang zombie juga. Seperti itu, makanya kenapa ada zombie villager atau zombie penduduk. Yang keempat, ya, sebenarnya penduduk yang telah menjadi zombie, kita bisa kembalikan dia menjadi penduduk lagi. Caranya gampang banget. Dengan menggunakan potion weakness, kita lemparkan ke dia, terus kita kasih golden apple atau apel emas, dan tunggu beberapa saat hingga potionnya habis, maka zombie penduduk ini bisa akan menjadi penduduk lagi. Dan yang kelima, sebenarnya ada satu zombie lagi yang unik, yaitu zombie kecil atau yang biasa disebut anak zombie. Zombie ini punya kemampuan yang sangat unik, yaitu bisa berlari kencang. Jadi larinya kencang dan memiliki damage yang lumayan. Dan jika kalian tahu, sebenarnya zombie kecil ini tidak akan terbakar di siang hari. Ya, mungkin segitu aja dulu untuk episode 5 fakta unik tentang Minecraft. Kalau gitu tunggu di minggu depan selanjutnya. Jadi karena 5 fakta unik akan selalu diupload setiap malam minggu jam 9. Kalau gitu jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. See ya.